Ekskavator Kompaktor. Ekskavator kompaktor adalah jenis mesin konstruksi yang digunakan untuk mengkompaksi dan meratakan tanah, kerikil, atau bahan lain di area konstruksi loh teman-teman. Ekskavator kompaktor memiliki desain yang kuat dan kokoh yang dilengkapi dengan lengan boom yang panjang dan fleksibel untuk memungkinkan mesin mencapai area yang sulit dijangkau. Grapple Excavator. Grapple Excavator adalah jenis mesin konstruksi yang digunakan untuk menggenggam, mengangkat, dan memindahkan berbagai jenis bahan seperti kayu, batu, logam, atau limbah di lokasi konstruksi loh teman-teman. Gimana, kalian sudah melihat excavator jenis ini belum teman-teman? Auger Excavator. Auger Excavator adalah jenis mesin konstruksi yang dirancang khusus untuk penggalian lubang dengan menggunakan alat bor berbentuk spiral yang disebut auger. Mesin ini menggabungkan fungsi excavator dengan kemampuan penggalian lubang dengan mudah dan efisien loh teman-teman. Breaker Excavator. Rock Breaker Excavator juga dikenal sebagai Hydraulic Breaker atau Hammer Breaker adalah jenis peralatan konstruksi yang digunakan untuk menghancurkan atau memecahkan batu, beton, atau bahan keras lainnya di lokasi konstruksi loh teman-teman. Tadi teman-teman beberapa jenis attachment dari excavator. Terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman. Support channel kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Sampai jumpa kembali teman-teman.